Chelsea saat ini masih menjadi klub terkuat Liga Inggris. Saat menghadapi Malmo dalam lanjutan Liga Champions 2021-2022, Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. The Blues mempertegas posisinya sebagai klub terkuat dengan menargetkan kemenangan demi bisa lolos dari fase grup nanti. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel mengubah formasi timnya saat menghadapi Malmo. Hal ini mendapat respon yang luar biasa. Meski banyak yang mencibir rencananya, juru taktik asal Jerman itu mengaku tidak akan memusingkan hal tersebut. Dirinya tetap fokus dengan mempersiapkan taktik terbarunya sebab The Blues saat ini memiliki pertahanan yang cukup baik. Namun di sisi lain penting bagi raksasa Inggris itu untuk menjaga keseimbangan permainan serangan dan bertahan. Ya dan tidak, kami dapat memiliki lebih banyak pemain ofensif tetapi permainan ini tentang keseimbangan. Ini bukan hanya tentang menciptakan peluang. Banyak tim bertahan jauh melawan kami. Kami mencari solusi. Itulah sebabnya kami di sini, ungkap Tuchel. Dikutip dari Sportstar ID, Rabu, tanggal 20 Oktober tahun 2021. Tuchel juga sudah memperingati kepada anak didiknya untuk tidak meremehkan Malmo. Klub asal Swedia itu diyakini Tuchel punya mental bermain yang sangat baik dan berpotensi untuk mencuri kemenangan. Secara umum mereka adalah tim yang percaya diri. Namun mereka memiliki gaya tertentu dan mereka mempercayainya. Kami sama sekali tidak boleh meremehkan mereka. Kami menghormati mereka sama seperti tim. Mereka adalah pelatih yang sangat sukses. Itu adalah tim yang mempercayai gayanya sendiri, ungkap Tuchel seperti yang dikutip dari Sportskeeda. Segala kemungkinan akan terjadi dalam liga besar tersebut. Seperti beberapa kemenangan yang diraih oleh beberapa klub kecil atas klub raksasa pada pertandingan Young Boys melawan Manchester United dengan skor akhir 2-1 pada September lalu. Tak kalah juga klub Serif yang berhasil membungkam raksasa Spanyol, Real Madrid pada September lalu dengan skor 2-1. Hingga saat ini Chelsea merupakan klub yang kuat dalam Liga Inggris. Dalam Liga Champions, The Blues berada di peringkat kedua grup H setelah kalah dengan Bianconeri 0-1 pada September lalu. Itulah informasi bola yang kami sajikan. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi informasi menarik lainnya di channel One Content. Sampai jumpa dan salam olahraga.